Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada saudara-saudara saya, utamanya keluarga besar IKSP Kerasakti, wabil khusus yang ada di wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Sidoarjo, mari kita bersama-sama mendukung program pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 sekaligus mendukung pemerintah Jawa Timur memberlakukan PSBB di kota saudara, yaitu di wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo. Kami mempunyai saudara-saudara yang cukup banyak di wilayah itu, dan kami sangat sayang kepada saudara-saudara kami, keluarga besar KSP Kerasakti yang ada di sana, sehingga kami menghimbau dan sangat berharap kepada saudara-saudara semua, adik-adik saya tercinta, keluarga besar KSP Kerasakti, untuk tetap menjaga diri agar mematuhi PSBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, yaitu tetap tinggal di rumah, hindari kerumunan, jaga kebersihan diri dan lingkungan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami yakin ketika kita semuanya mau mentaati apa yang telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kita akan selalu bisa berkumpul dengan keluarga yang sama-sama kita cinta ini. Apabila kita tidak mau mentaati apa yang akan terjadi, siapa yang akan merugi adalah kita sendiri. Untuk itu, semua kegiatan yang telah kita lakukan dan yang sering kita lakukan untuk latihan bersama, silaturahmi bersama, acara doa bersama, sementara kita hentikan dulu agar bisa tercapai apa yang dicita-citakan pemerintah terkait untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tapi saya menghimbau tali silaturahim tetap akan terjalin dengan baik lewat alat-alat komunikasi yang ada. Jadi biarpun kita tidak bisa berkumpul dalam jumlah besar, biarpun kita tidak bisa bersilaturahim secara langsung, alat komunikasi itu bisa kita pakai, mungkin dengan video call, mungkin dengan chat dan lain sebagainya. Untuk itu sekali lagi saya menghimbau kepada saudara-saudara saya, keluarga besar KSP Kerasakti yang ada di Kota Surabaya, Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik untuk mentaati apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pembatasan sosial berskala besar di wilayah saudara. Jadi sekali lagi saya berpesan, karena saya cinta kepada adik-adik saya, di mana kami selaku seorang guru, selaku bapak, selaku kakak, maka kami punya rasa tanggung jawab terhadap anggota saya, yaitu keluarga besar KSP Kerasakti, di mana saja berada, dan sekarang ini wabil khusus yang ada di wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo, untuk benar-benar mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu pembatasan sosial berskala besar ini dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya. Tak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kita tidak bisa sholat tarawih berjamaah di masjid, kita bisa sholat tarawih berjamaah dengan keluarga yang ada di rumah sesuai dengan tatanan aturan yang diajarkan oleh agama maupun yang diperintahkan oleh pemerintah. Terima kasih
untuk saudara-saudara saya yang ada di wilayah Kota Surabaya, Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo. Sukses untuk semuanya. Mudah-mudahan COVID-19 segera diangkat oleh Allah SWT, sehingga negara kita akan terbebas kaitannya dengan virus corona ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.